Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau berbagi tutorial tentang cara menjual video di Adobe Stock. Untuk video yang mau aku jual seperti ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalian buka Adobe Stock Contributor. Lalu pilih tombol upload. Nah, di sini terdapat informasi tentang spesifikasi video yang dapat diupload di Adobe Stock. Yang pertama, video harus diupload melalui SFTP. Di sini aku pakai aplikasi gratis, yaitu FileZilla. Yang kedua, resolusi video minimum adalah 1280x720, tetapi disarankan untuk mengirimkan video Full HD atau 4K. Yang ketiga, format file video harus dalam format MOV, MP4, MPG atau AVI. Yang keempat, disarankan menggunakan codec H264 ProRes PNG. Yang kelima, durasi harus tidaknya 5 detik dan tidak melebihi 60 detik. Yang keenam, ukuran file maksimum adalah 3,9 GB. Dan yang ketujuh, harap hindari pembingkaian vertikal atau persegi. Untuk memulai mentransfer file, kalian bisa buka Learn More untuk mengetahui informasi mengenai host, ID, dan password. Buka aplikasi FileZilla. Jika sudah kalian isi, kemudian pilih tombol Quick Connect. Tunggu beberapa saat hingga FileZilla terkoneksi dengan Adobe Stock Contributor. Jika sudah, kalian dapat mengupload file video dengan cara drag and drop ke bagian ini. Tunggu hingga proses upload selesai. Jika sudah, buka Adobe Stock Contributor. Pilih menu upload file, lalu refresh halaman agar hasil file yang telah diupload tadi dapat tampil. Jika sudah, isi informasi tentang video. Di sini aku pilih no. Aku isi judul video. Jika sudah, pilih tombol Save Work, lalu pilih tombol Submit File. Setelah menunggu peninjauan beberapa hari, akhirnya video diterima. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.